اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza dulu. Gua tanya kat mana dia ada masuk dulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا Dia kat Malia, adik antuk dia macam tersangkut tadi. Dia macam terputus. Mungkin dia tersimpan kot suara tu. Buat huruf tebal kan. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ullazina kafaru
Allazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Badillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulki fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billah asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar. Wabik samas wazolimin. Wabik samas. Wabik samas wazolimin. Walakad sadaqakumullahu wa'dahu itahusunahum biiznih. Mati jumpa bak ifak kan. Itahusunahum. Walakad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum biizni hatta iza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. May yuri, maaf sekali. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Tumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Liyabtaliyakum. Yang kau kalah tu jangan lupa ba, kau kalah sugra. Tumma sarafakum anhum bilbaitali. Liyabtaliyakum. Ya ba. Tumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Walaqad afa ankum wallahu zufadlin alal mu'minin. Apakah huruf bot? Wallahu zufad. Wallahu zufadlin alal mu'minin. Iz tus iduna wala taluna ala ahadin wal rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin. Dengung tu dia ada 1, 2, 3, 3, 4, eh 3, 3 tempat. Ram wajib unah, lepas tu mam ikhlab, lepas tu biram wajib unah lagi. Kena samakan dia punya apa, nada dia. Fa'asabakum ramam biram mim li. Yang tu tak. Biram mil, itu idurang bila unah. Dan video pelam. Fa asabakum ramam biramin tikai. Biram, dia ada tiga tu kat mana. Ram dah betul dah tadi. Mam dah betul. Yang biram tu. Dia ada wajib unah lagi. Dia sebab dia dekat-dekat kan. Fa asabakum ramam biramin tikai la tahzanu. Ikai la tahzanu ala ma fatakum wala Apa panjang? Ala ma fatakum. Ala ma fatakum wala ma
asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Apa sahan? Dengar tak suara? Dengar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sanulqi fi qulubil ladzina kafaru بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ
izni hatta iza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya. Ifak kan tu, kalau Ifak dengar dia kurang tu. Minkum minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah summa sarafakum anhum. Yang tu dia tak dengar izhar suara aku mati jumpa ayah. Tumma sarafakum anhum yabtaliyakum. Yabtaliyakum. Tersangkut sikit dia. Tumma sarafakum anhum yabtaliyakum. Walakad afa'ankum. Wallahu zul fadlin alal mu'minin. Tushiduna wa la talquna ala ahadin warrasulu yad'ukum fil uhraakum fa'asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala la duharkat likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Kejap. Tadi dah habis semua Dah terupiah lah. Latihan rupiah dia macam dekat ni, outstation ke ini? Ya, kat Putrajaya. Patutlah tengok macam hotel bukan rumah dia. Kita dah boleh kenal dah rumah kan macam mana. Kak Asaf pun tahu, kat kampung ke kat rumah dia kita boleh tahu. Tengok nampak pintu tu pintu nak masuk ke. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Mungkin jimat nafas dia yang ala tu tadi terkurang. Ambil sikit, ulang semula dekat in tuti'u. Yang ala tu 4 atau 5. In tuti ul lazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bih. Bima asyraku. Macam yang mana? Bima. Bima asyarakum billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi. Huruf zal terlepas sikit, dia terkena tahan hujung lidah hujung gigi. Pegang dia supaya dia tak iz. Dia memang huruf zal ni dia mudah melantun. Letak perlahan-lahan. Wa'adahu idh tahussu
wa adahu iz tahussunahum bi ismi okay, nahum ifa kan nahum ifa shafal wa adahu iz tahussunahum bi ismi hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Dekat sini banyak dengung kerana hati-hati dia ada yang tak sama dia punya nada tu. Pastikan harkat dia cukup eh. Ambil semula. Milkum, mai. Ada tiga kat situ. Lepas tu yang ni milkum lagi. Milkum, mai. Tiga tempat lah. Maknanya enam. Enam tempat yang dengung. Kena samakan rhythm dia. Minkum mai yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Okay. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Iz tusidu. Huruf za pegang hujung lidah. Iz pegangkan supaya dia tak terlepas. Kalau dia terlepas dia memang akan bunyi kokolah tu. Iz dia iz letakkan perlahan dekat hujung gigi. Iz tus iduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likut. Likaila. Mana? Ambil fa asabakum. Fa asabakum ghamman bi ghammin likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Okay, Kak Aziah muka surat 69. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innal ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa wabiksa maswazolimin. Well, tebal ya. Maswazolimin. Wabiksa waswazolimin. Tak sama. Wabiksa. Dia biasa. Bila baca Quran, mata kita memandang kanan ke kiri, dia lagi laju sebenarnya. Sebab tu kita terbaca huruf yang kemudian tu baca dulu. Mas. Yep.
وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ Kan dia punya kuala subura. وَلَقَدْ صَدَقَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسْنُونَ Betul kan? Tahusu وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ Okay, dia ada tiga dengung tu. Minkum mai kena sama dia punya apa? Harakat kena cukup. Minkum mai yuridu Masih tak cukup tu. Minkum mai tertinggal yang tu. Ini gambir guna. Minkum mai yuridu dunia wa minkum Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu Yang mai tu ketinggal satu. Dia memang dia kalau satu ayat tu ada banyak yang dengung, memang biasa tercicir. Tertinggal yang mai tu nun yeah. Mati jumpa ya idu abi una. Okey sebab atahiyah tu tak ada sabdu. Biasanya kita tengok sabdu kita tahu benda tu ada dengung, tapi yang ni dia tak ada sabdu kan sebab dia idgham naqis. Ah tu yang mungkin sebab tu kita terlepas pandang. Mai idgham bi gunnah. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum hilayah. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Tak betul tu. Taliyakum. Sebab dia pendek. Bila pendek pun susah. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Walaqad afa ankum wallahu zu fadlin 'alal mu'minin istus'iduna wa la tahuna 'ala ahadin war rasul ya kena ma'arif sukun istus'iduna wa la tahuna 'ala ahadin war rasul 'ala ahadin war rasul ahadin idgham bigunnah juga mungkin itulah dia tak ada sabdu kan kita tak perasan dia ada dengung idgham naqis 'ala ahadin وَلَا تَهُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Okey, kena pusing, pusing. Apa, tambah satu lagi muka surat, nanti baru kita keluarkan hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا نعاسا مات أصلي
ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Okay, urut gain rahawah kan, dia bunyi dia ada ekor suara. Kalau yal y-a-g-h yal, dia jangan yak. Kalau yak dia jadi syidah, dia macam mati mengejut lah kiranya. Kalau macam tu dia kena panjangkan yal, tapi jangan terlebihkan. Terlebih yal kadang-kadang gitu kan, dia susah. Urut gain memang susah. Dia macam huruf zal, samalah huruf zal ni
Dia wa'id. Ha, kalau tak, dia wa'id. Ha, dia rahawah. Ada ekor suara. Yal. Yal. Amanatan nu'asan yaksya. Maksud ya? Nu'asai. Ya. Amanatan nu'asai yaksya ta'ifah. Ya, eh? Tafashi. Yal. Shh. Yaksya. Kena senyum. Amanatan nu'asai yaksya ta'ifatan min. Wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yazunnuna billahi ghayral haqqi zannan jahiliyah jahiliyah al-haqqi Izonal jahiliyah. Hiliyah. Jahiliyah. Lam ya sabdu di bawah li. L-I-Y. Liyah. Al-haq izonal jahiliyah. Yaquluna halana minal amri min syaih. Kul innal amru kullahu billah. Yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri shay'un ma qutilna hahuna Qul law kuntum fi buyutikum allazina kutiba alayhimul qatlu ila mawadihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahkhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidhatis sudur innal ladzina tawallaw min kum yawman taqal jam'ani innamastazallahumus syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum Inna allaha ghafurun hadim Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim iza darabu fil ardi Iza darabu fil ardi aw kanu uzzan law kanu indana ma matu ya, sambung ya. Law kanu indana ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu zaj Wa ma kutilu liyaj'alallahu Zalika hasratan fi kulubihim Wallahu yuhyi wa yumit Wallahu bima ta'maluna basir
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون سكرا كقول سكرا ورحمة خير مما يجمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نؤاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asai. Yang tu sin biasa. Nu'asai. Sin lidah di bawah. Amanatan nu'asai. Sai, sai. Nipis. Sai. Lidah di bawah. Ujung lidah di bawah. Sa, sa. Amanatan nu'asai yaksha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal hamzahnya macam kurang bunyi min syai'in dia macam dia tekan sikit lah, bukanlah terlalu tekan, dia ada bunyi sikit syai'in. Tak dengar tadi mana tadi nak ulang balik. Yaquluna hal lana minal amri min syai' min ifa terkurang tertinggal ifa pula. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri shay'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal kullau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bizatis sudur innalladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush shaytanu bi ma kasabu walaqad afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim ya ayyuhalladhina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ihwanihim وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَّوْ كَانُوا عِندَنَا أو كانوا أزلوا كانوا إندنا ما ماتوا وما قتلوا ليحد يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم Wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir
Walain kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتكم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت الله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم
wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnun. Yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallu lahum. Ambil innamastazallahumus syaitanu biba'di ma kasabu. Walaqad afallahu anhum. Inna allaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ وَمَا كُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yang tadi yuhyi itu. Wallahu yuhyi. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ. Wallahu bima ta'maluna basir. Walain kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallah. Aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mim. Ma yajma'un. Boleh tak? Ya. Okey. Teruskan eh. Baginda maknanya lima baris lah. Okey. Kak Riza, lima baris yang muka surat 69. Okey. Ya ayyuha. Ya. Kita confuse ni. Mak jaiz mufasil. Okay, mad jaiz munfasil dari segi hukmi lah eh. Saya ulang semula tak apa. Benda ni dia kekeliruan tu sebab dia nampak macam satu kalimah kan. Sekejap eh.
Tapi maknanya kalau kita apa sebab dekat hamzah tu tongkat macam tu kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak ada tongkat tapi dia mad jaiz. Dia pada haula, haula. Yang ini okeylah boleh nampak. Okey, jap. Okey, kalau dalam Al-Quran kita nampak dia satu kalimah. Dia macam ni eh. Okay, kita nampak dia macam satu kalimah kalau kita tengok macam tu je lah, seketul gitu. Jadinya kita nampak satu kalimah maka mungkin orang akan ingat dia adalah mad wajib kan, tapi sebenarnya dia mad jaiz. Bila kita sebut dia ada tongkat, betul lah eh? Hamzah selepas huruf mad ni, huruf mad ni lah huruf yang apa, alif kecil ni adalah alif mad dan atas ni tanda mad. Dia ada hamzah, hamzahnya ada tongkat. Tapi mungkin kekeliruan. Memang dia ada tongkat tapi satu kalimah. Tapi kita boleh guna pakailah. Bila ada tongkat maknanya dia mad jaiz. Dia sebenarnya asalnya ya alif di atas ya eh. Yang ini. Ini saya besarkanlah. Yang kecil ni saya besarkan. So yang ini ayuha. Dia akan nampaklah. Dua kalimah. Maknanya huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah yang berasingan. Eh. Ini kalimah pertama. Ini kalimah yang kedua. Kenapa dia tulis yang macam ni? Kita nampak macam satu. Supaya kita tak berhenti. Kalau kita baca paling-paling kurang, dia tak sesuai berhenti sebenarnya. Walaupun dia mad jaiz. Tapi kalau kita berhenti, ya macam tak sempurna lah. Eh. Dia kena sekurang-kurangnya. Ya ayuha. Macam tu. Jadinya dia tulislah macam satu kalimah. Supaya kita nampak macam satu. So kita takkan berhenti dekat ya. Mesti kita akan berhenti ya ayuha. Kalau nafas kita putus. Okay eh. Ini yang kita kata mad jaiz hukmi juga. Betul lah ni. Ini mad jaiz hukmi maknanya dari segi hukumnya mad jaiz, tapi dari segi penulisannya tidak seperti mad jaiz. Mad jaiz ni penulisan dia sepatutnya macam ni, dia terpisah. Terpisah dua. Jadinya kita nampaklah ini kalimah yang pertama, huruf madnya terletak pada kalimah pertama, huruf hamzah terletak pada kalimah yang kedua. Tapi dia tulis macam ni eh. Dari segi hukum, dari segi hukminya adalah mad jaiz. Tetapi dari segi penulisan tidak seperti mad jaiz. Nah, sebab keperluan dia untuk buat gini supaya tidak ada orang membaca berhenti dekat ia. Bila nampak gini, orang takkan berhenti dekat ia. Dia mesti sambung. Okay, eh. Lagi satu kalimah yang dia tak ada tongkat. Ha'ula. Apa ejaan saya salah. Ada tak nampak ha'ula kat sini? Dalam ni tak ada. Saya takut saya salah eja tapi saya try lah. Saya takut saya salah eja. Betul tak eja eh? Maksudnya macam ni lah. Okay. Ha'ula'i. Okay, kat sini ada dua lah. Sini mad wajib. Iaitu huruf mad. Jumpa hamzah eh. Ini mad wajib. Okay, yang ini dia mad jaiz sebenarnya. Tapi tak nampak tongkatnya. Kenapa tak nampak tongkat? Sedangkan kita tahu ni hamzah di atas waw. Okay, dia sebenarnya ini berlaku pada kalimah ha'ula sahaja. Dia sebenarnya saya ambil eh. Ha, alif. Ni alif kecil saya akan besarkan. Asalnya dia begini. Ha alif di atas ha. Ha ni tanda mat lah eh. Kemudian ula ni ejaan asalnya macam ni. Ni waw yang sifar tu yang tidak berbunyi. Waw apa zaidah tu eh. Huruf tambahan tu. Menunjukkan dia ramai. Dia gini kan. Ejaan asal dia gini. Jadinya bila dia tulis macam ni, dia tidak meletakkan tongkat ini di sini. Dia sebab ulama kata kesesuaian hamzah ni berbaris dhammah, so dia akan letakkan di atas waw yang zaidah ni, waw yang kosong. Sebab tu dia tak ada tongkat di sini tapi dia mad jaiz. Asalnya beginilah, huruf mad terletak pada kalimah pertama, kemudian huruf hamzah terletak pada kalimah kedua, dia terpisah. Tapi samalah dia tulis gini supaya orang tak berhenti. Kalau nak berhenti sekurang-kurangnya ha-ula. Dia tak boleh berhenti dekat ha. Dia tak sesuai. Ni pun samalah eh.
Mak Jais ni. Ha? Dua kalimah ni ajalah yang macam tu kan? Ah, dua kalimah yang lain tak ada. Maknanya penulisannya seperti mat wajib. Tapi hari ni Ya Ayuha boleh tahan lagi sebab dia ada tongkat. Kita nampak lah. Aku dah belajar ni bila ada tongkat Mat Jais lah. Walaupun dia bercantum dua, nampak macam satu kalimah. Tapi hari ni memang mengelirukan. Ramai bila saya tanya, dia kata mat tak ada. Ah, dia kata mat wajib. Sebab saya ajar sebelum ni, huruf mat jumpa Hamzah, Hamzah bersendirian, Hamzah di atas waw, Hamzah di bawah ya. Ini Hamzah atas waw. Jadi dia memang itu adalah simbol kepada mat wajib. Ha, tapi sebenarnya dia mat jais kerana dia gini. Macam bawah ni lah ejaan asalnya. Nak macam nak kesesuaian baris depan tu yang diletak atas waw yang ni. Waw yang kosong. Adalah kan? Ah, yang lain tak ada. Mereka, mereka. Mat jais hukmi eh. Hukumnya mat jais. Ha. Okay, eh, boleh faham eh. Mereka-mereka itu. Tapi kalau tanya lagi rasanya sebut mat jais mat wajib ni. Ah, tak apa. Benda ni kita belajar kat Rizal gitulah. Ha? Manusia ni asal perkataan insan ni sebenarnya lupa. Manusia tu lupa sebenarnya maksud bahasa Melayunya kalau ikut sejarah. Ha, jadinya memang dijadikan macam tu. Sebab tu dalam Al-Quran berapa kali Allah kata manusia ni jenis lalai, jenis apa macam sentiasa tak apa, dia sentiasa perlu diingatkan. Sebab tu dalam surah Al-As tu dia bagi ya, buat pesan-pesan kan. Sebab kita sentiasa pesan lah. Memang macam tu. Allah Ta'ala macam tu lah, macam sejarah pun kalau zaman Fir'aun, zaman apa Karun eh, bila dibagi harta lupa. Manusia memang macam itu. So jadi kita bersyukurlah kita ni dibagi taraf hidup yang biasa-biasa je, yang sederhana, ada rezeki, makan, tak adalah terlalu mewah. Sebab takut bila kita jadi tu jadi macam ni, Karun dengan Fir'aun. Mereka tu dah sampai mengaku Tuhan dah pula pasal dah terlalu kaya. Zakat pun tak nak bayar, 2.5% je. Dia kata banyaknya, harta dia banyak, bayar 2.5% tu bagi dia banyak. Padahal harta yang Allah bagi lagi banyak. Tu manusia tu memang gitu. Kan? Jadinya tak apa Kak Rizal, jangan kata alah nanti tanya tak ingat. Tak, itu bukan satu kelemahan. Itu memang anugerah daripada Tuhan ya, supaya kita saling ingat mengingati. Ya. Yeah. Cakap lagi selalu lupa kan. Okey, seterusnya allazina mad badal. Okey, badal maknanya tukar huruf hamzah kepada huruf mad eh. Asalnya manu. Tapi orang Arab ni dia susah nak bunyi hamzah. So dia tukarkan huruf mat hamzah kepada huruf mat iaitu huruf alif eh, supaya bunyi dia senang. Manu. Dia letak huruf alif sebab hamzahnya berbaris atas eh, baris fathah. Okey, manu. Mat jais mufasil. Ah, ini nampaklah jaisnya kan? Sebab dia terpisah. Okey, in nun mati jumpa ta. Ifak hakiki. Okey, bawah. Saya ni sedap pula menyedut air kotor. Aku nak menanya soal sama je. Tak apalah, saya santai kan. Okey, ya rudukum mim mati jumpa ain. Ya rudukum. Yang bawah, baris kedua. Ya rudukum, kum. Mim mati jumpa ain. Oh, kum. Izhar Syafawi. Okey, Izhar Syafawi. Okey, hujung sekali. Khosirin. Wakaf tu. Khosirin. Mat arid disukun. Okey, baris yang ketiga. Wahuwa khairun. 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 Wajibunah. Okey. Oh. Wajibunah betul. Bukan tapi salah. Ada apa? Macam alif lam samsiah bihunah. Betul-betul. Alif lam samsiah bihunah. Ataupun idgham syamsi bihunah eh. Sebab huruf-huruf syamsiah ni dia apabila berlaku pada huruf nun, dia jadi dengung lah. Huruf syamsiah lain tak ada. Okey, kejap eh. Huruf kamariah dengan syamsiah ada 14-14. Tahu tak cara macam mana nak mengingat dia? Apal tak huruf kamariah, apal tak huruf syamsiah? Saya apal macam ni. Kalau mati kamariah, kalau dia macam gitu sabda tu syamsiah. Ah, betul. Okey, tapi katalah eh. Kalau kita tengok dalam Al-Quran memang macam itulah. Bila kita tengok huruf tu lamnya ada tanda mati, maknanya dia huruf kamariah. Kalau lam yang tidak ada tanda mati, maknanya dia huruf syamsiah. Betul eh? Ya, saya tulis dulu. Alif lam. Saya ni sebenarnya ngantuk sebab tu saya kena menulis. Ngantuk pula ni pagi-pagi, sabar je lah.
Alif Lam. Kenapa saya punya? Kenapa kat ni? Tak usah. Itulah saya punya ni tak nampak masalah ke. Tak nampak. Oh, tak nampak tak apa yang saya share. Orang. Oh, memang dia tak nampak muka orang sebab saya dah buat gini. Tapi tulisan nampak tak? Tulisan ni nampak? Nampak, nampak. Saya nampak. Kak Afsah. Kak Afsah. Kak komputer, iPad okeylah. Kak Afsah nampak tak apa yang saya tulis ni? Eh, hilang dah Kak Afsah. Kak Afsah, saya tak nampak Kak Afsah ni. Suara tak dengar. Tak dengar. Ah, Kak Afsah nampak tak apa yang saya tulis? Nampak. Ah, tak apa. Dia orang memang tak nampak. Lainlah kalau saya ada dua skrin. Kalau ada dua skrin dia boleh. Okey eh. Ini yang Kak Rizal cakap tadilah eh. Bila kita baca Quran, bila nampak lamnya ada tanda sukun, menunjukkan dia alif lam qamariyah. Kalau lamnya tidak ada tanda sukun dan huruf ketiganya sabdu, maknanya dia syamsiah eh. Jadinya inilah cara yang tu. Okey, ini dia panggil apa hukumnya izhar qamari. Maknanya huruf lam itu disebut secara terang dan jelas, terang dan nyata. Ini disebut idgham syamsi sebab huruf lam ini telah dimasukkan ke dalam huruf syamsiah eh. Jadi dia tak berbunyi lah. Okey, itu betul yang Kak Rizal cakap. Bila kita tengok kita tahulah. Tapi seandainya lah kita tak tengok Quran dan orang tanya, okey, huruf qamariyah ada berapa? Huruf syamsiah ada berapa? Lepas tu orang tanya, okey, apa huruf-hurufnya? Boleh tak ingat? Berapa tahu huruf dia tak ingat. Ah, yalah, maknanya kalau kita baca Quran memang tahulah, termasuk saya bila kita baca Quran memang kita akan, kita tahulah bila ada lam tu kita sebutlah al eh. Arl. Kalau tak ada lamnya, tak dimatikan, kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim kan. Kita tahulah huruf syamsiah. Okey eh. Cara dia gini. Sekejap eh. Okey, yang ni nampak tak? Yang saya tunjuk ni nampak tak? Mahras surup ni nampak tak? Tak, nampak Al-Qamar dengan Asyams. Oh, okey, sorry. Sekejap. Saya tersalah. Itulah terkira-kira makcik guna komputer. Ini nampak tak? Nampak. Anak saya dah berapa kali aja, asyik tak ingat aje. Dia kena kata nampak, share nampak dulu. Bukan main tekan aja, dia kena share dulu. Okey, sekarang nampak. Ni gini. Huruf qamariyah dia ada 14. Dia bermula daripada sini. Hamzah, ha, ain. Tak gerak ke kursor dia ustazah? Oh, tak gerak eh? Tak gerak kursor. Okey, sekarang. Okey. Saya salah guna. Saya guna pen yang ni. Yang apa tu? Dia ada dua. Itulah makcik-makcik guna ni. Nanti pandai dah tu nanti. Anak saya marah berapa kali. Ajar. Okey eh. Huruf qamariyah ni hamzah, ha, ain, ha, wain, kha, qaf, kaf. Lepas tu di sini nombor 6 ni huruf lidah ni jim dengan ya je, shin terkecuali. Shin adalah huruf syamsiah. Shin jangan eh. Kemudian huruf bibir, huruf mim, huruf waw, huruf ba dengan huruf fa. Itu saja huruf qamariyah. Yang bakinya adalah huruf syamsiah. Dia itu. Yeah, huruf halqum. Alkom naik ke atas semua. Kemudian lidah daripada nombor 4, 5, 6. Tapi urut lidah ni sampai tengah aje, tengah lidah aje. Kecuali shin. Shin dia akan bawa ke syamsiah. Ingatlah urut shin ni. Perkataan shin pun dah syam kan. Maknanya tengah lidah ni hanya jim dengan ya saja huruf qamariyah. Kemudian huruf bibir. Huruf bibir, huruf mim, huruf waw, ba dengan fa. Itu semua huruf qamariyah. Yang lain semua huruf syamsiah. Ada gitu. Maknanya huruf halqum daripada bawah sampai ke tengah lidah kecuali shin, dan semua huruf bibir adalah huruf qamariyah. Boleh eh? Boleh nampak kan? Cara dia gitulah. Tapi kita boleh tahu juga macam kita sebut al kan? Al apa start dengan bibir kan? Cuma macam, kalau cara yang ni lah salah satu kaedah untuk mengingat. Al.
tanpa menengok Al-Quran lah. Kalau kita baca, kita memang tahulah. Tapi kalau kita tak baca Quran, kita nak saja sebut lah. Katalah ada orang tanya, urut Qamariah dengan Syamsiah, ada anak ke cucu kita sekolah kan, tiba-tiba ada soalan, dia kata cikgu tanya urut Qamariah dengan Syamsiah. So kita ajar dia cara ginilah. Waktu Ma'arah surut ni ditunjukkan dulu. Biar macam Nas kan, Nas kita kan ada Al-Nas kan, dia mesti An-Nas juga macam. So Syamsiah lah kita tahu. Tapi urut Syamsiah tu lah dia berlaku pada Nun, dia kena. Dia urut Halkum. Ya Kak Absar? Dan huruf bibir eh. Halkum dan bibir. Tapi halkum pula. Halkum, lidah dan bibir. Tapi lidah sampai yang sampai tengah lidah saja. Sampai sini aja. Jim dengan ya, Shin tak. Maknanya bergerak daripada halkum sampai ni, lidah sampai yang tengah-tengah. Halkum sampai pangkal lidah, lepas dan tengah lidah. Lepas tu bibir semua. Senang juga ingat macam tu eh. Tapi Shin jangan. Shin dia dah masuk Syamsiah. Ingat Shin ni Syam. Syamsiah. Gitulah caranya. Pokok kalau kita ada peksa ke kan, contohlah kan, ada peksa. Kalau kita tak peksa pun anak cucu ke kan, kadang dia bila sekolah agama dia tak tahu macam mana nak hafal. Cara dia gitu lah. Ingat macam tu lah. Kalau Syam, katakan Al-Syam kot mesti Asyam. Dia tak ada alif lam. Tapi kalau orang dewasa boleh agak. Kalau kanak-kanak ni biasa. Darjah 6 kan diorang, kalau Selangor dia ada periksa apa, PSRA kan, dia ada tajwid. So ini kadang dia tanya. Tu takut dia tak reti, kita ajar dia cara gini lah. Tapi mahrah huruf memang diperkenalkan dulu. Dia tak boleh, kalau mahrah huruf tak tahu, dia tak boleh juga. Mahrah huruf ni lah benda yang memang mula-mula sekali yang kita ajar sebelum mengaji. Betul okay, lah kan? Ustazah senang. Ustazah ajar macam ni. Ni untuk kelas asas lah. Macam ni kan Kak Afsah, kalau di Bukit Jelutong dengan Masjid Negeri, kelas asas dia akan tanya kan mahrah huruf. Boleh eh, boleh faham kan? Maaf, tapi bila Ustazah ajar macam ni, lagi senang nak ingat. Dia padanya insyaAllah kalau kita berpandukan gambar rajah, kita lagi mudah lah kan. Kalau kita tengok buku, dia macam kita tengok benda tu tulisan. Nak tengok nak ngapal, sakit mata, sakit jiwa. Kalau macam ni okey sikit lah, mudah lah kan. Kalau kita ingat makrah syuruk tu dekat mana. Kadang makrah pun lupa kat mana. Tapi insyaAllah boleh juga. Memang lupa, tapi dia gambar tu kadang kita boleh bantu. Okey, dari sini urutnya. Boleh tahu, dia boleh bayangkan dengan tu. Berbanding dengan tengok buku. Tengok buku memang aduh, saya pun tak suka tengok buku. Dia kena gambar kan, dia tak boleh nak membaca huruf. Manusia memang suka berwarna, bergambar, dia lagi suka. Budak-budak tadika pun sama sekolah. Ada ke budak tadika tengok buku hitam putih? Tak adalah dia. Kita pun sama. Ada otak fotostat boleh lah. Kalau otak fotostat boleh. Itu caranya lah. Saya sambung ingat untuk alif lam syamsiah biruna, dia berlaku pada huruf nun. Jadinya dia kena kat situ. Tapi bila kita jawab wajib wunah pun betul. Sebab yang kita fokus adalah bunyi nun tu, bukan bunyi bunyi alif lam tu memang tak bunyi. Yelah, ustaz tu ngajar macam tu juga, saya yang lupa. Dia ajar gitu Masa dekat Masjid Negeri kan, dia ajar macam tu huruf apa. Kelas Kak Usah dah habis dekat Masjid Negeri? Habis exam? Dah habis tapi exam belum. Exam dah sudah tapi kita tak grade lagi lah. Sebab dah PKP macam gini? PKP. Tak ada kelas online lah Tak ada kelas online masa buat kelas online lah. Masa awal-awal PKP kan kita kan baru belajar 2 bulan. Kita dah PKP. Lepas tu PKP bulan 3. Itu kita online je. Memang online sekarang, online je Kak Liza. Tapi pendaftaran baru tahun depan lah, bulan 1. Dia setahun. Dia dua sem lah. Tauliah tu boleh ngajar lah ya? Bukan, dia bukan tauliah. Dia bagi sijil. Dia bagi sijil. Tapi sijil tu boleh Kak Liza nak memohon tauliah mengajar, gunakan sijil tu. Tauliah dia lain. Maknanya bukti Kak Liza dah belajar. Lepas tu pergi ke JAIS. Tak payah JAIS lah, macam kat USJ Masjid tu negeri, ada pejabat. Boleh minta salam tu, boleh. Pejabat agama minta borang tauliah. Tak juga lah Ustazah, soalan. Memang pun. Kawan-kawan kebaran. Banyak minta kan nak mengajar, pergi interview. Ya betul, interview di JAIS agak tough juga sebenarnya. Dia ada kenapalah. Ada peksa bertulis dan praktikal dia.
baca Quran dan ditanya hukum. Macam tu. Mula bertulis dulu. Bila dah lulus. Telefon saya ni Rasa Kak Afsah kok. Suara saya putus-putus tak? Lain-lain dengar putus ke? Okey. Okay. Oh, maknanya Kak Afsah. Kak Afsah punya. Saya dengar suara Kak Afsah putus-putus. Jadinya kan Kak Rizal, kalau ni saya bagilah. Sebab ramai orang tanya, kalau kita belajar di masjid-masjid yang ada exam, yang ada CJ, adakah kita boleh terus mengajar? Tak boleh. Ya, dia bukan punya, dia bukan phone ni ke? Dia bukan bagi masalah. Dia bukan bagi tauliah, dia bagi sijil sahaja. Tapi kalau nak mohon tauliah, kena gunakan sijil tu sebagai bukti yang kita dah belajar. Untuk tauliah, kena pergi ke JAIS. JAIS bahagian dakwah. Nanti dia akan bagi isi borang untuk kita memohon. Lepas tu dia akan panggil kita untuk exam bertulis. Exam bertulis semualah dia tanya tentang hukum tajwid, hukum pekah, dengan ada sikit-sikit isu semasa macam tu. Isu semasa tentang keagamaan lah contohnya. Okey, larangan sembahyang di masjid waktu PKP. Apa pendapat anda? Dia nak kebat punya. Macam itulah soalan dia. Lepas tu bila dah lulus, nanti dia akan panggil untuk interview. Interview di JAIS sanalah dekat Menara Selatan kan, yang bahagian dakwah. Nanti ada dua panel untuk setiap bilik tu, ada dua panel, kita masuklah bilik mana-mana. Macam kita jumpa doktor lah, bilik satu, bilik dua, bilik tiga. So nanti dipanggil, dia akan interview. Interview tu dia suruh baca Quran, keluarkan hukum tajwid. Nanti dia tanyalah pengalaman. Lepas tu ni belajar kat mana, ada dah tengok sijil tu, okey lah. Macam tu. InsyaAllah kalau nak boleh teruskan lah. Tak ada masalah. Tanya. Tak betul, ini satu ilmu. Kadang orang selalu tanya saya, saya dah di sijil ni nak ngajar. Tak boleh lagi, nanti kena tangkap. Kena denda 3,000 penjara 2 minggu. Kalau mengajar tanpa tauliah di Selangor. Sebab ada seorang ustaz tu kena. Kat rumah tak apalah, budak-budak jiran-jiran kan. Ada cucu-cucu ya. Kalau macam saya pergi masjid, tiba-tiba JAIS jangan main-main. Dia datang pun kuasa, kena tangkap saya. Buat malu je, ustazah ditangkap. Ustazah banyak kelas pergi. Okey, sambung. Okey, Kak Rizal ambil satu huruf untuk sifat. Untuk sifat. Wow. Okey, wow, sebutkan dia ada angin ke tak ada angin, jahar ke hamas. Wow. Jahar. Jahar tak ada angin maknanya nafas tertahan. Okey. Right. Dan bila dia mati, mati mengejut ke, syiddah ke atau ada ekor suara rahawah? Au, macam ada au. Au. Kan panjang tu. Bin Umar. Apa yang tak Tak, Lin Umar tak. Lin Umar dia lam nun ain mim ra. So yang ini wow, dia rahawah. Memang betul rahawah. Au. Kan panjang. Memang dengar betul rahawah je tu. Okey, dia istiqlak ke istifal? Dia istifal dan apa? Istiqlak. Istifal dan infitah. Okey. Dia senang ke susah? Izlak ke ismat? Au. Dia huruf bibir. Dia huruf bibir, tapi ada satu huruf bibir yang susah, apa dia? Betul lah tu. Maknanya dia ismat. Huruf bibir ni huruf wah susah sebenarnya. Sebab dia kena moncong. Kan lambat. Kalau lain ba senang. Huruf mim ba senang. Kan. Huruf fa pun senang. Okey. Ada sifat unggul tak? Ada. Ngamuk lah. Dia apa, lembut. Dia apa, dia huruf lin, dia huruf lin. Huruf lin. So dia ada 6 sifat. Okey, sebutkan 6 sifat. Dia Jahar. Lepas tu dia rahawah. Lepas tu dia infitah. Infitah dulu kan? Infitah. Lepas tu dia istifal. Istifal dululah. Okey, dia istifal dulu. Lepas tu dia infitah. Okay. Lepas tu dia ismat. Ismat. Lepas tu dia huruf lin. Lin. Okey. Kak Malia, okey, tengok baris yang kelima, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Walaqad, selepas nombor 151. Walaqad. Walaqad ya qalqala subra. Okey, sadaqakumullah. Kumullah, alif lam jawab. Alif lam lafaz. Okey, lam lafaz jalalah. Dibaca dengan tadris dan tafkim. Okey, wa'adahu bawah. Masilah tawilah.
Okey, maksilah tawilah maknanya huruf hak damir itu disilahkan, dihubungkan dengan huruf mat. Dan apabila bertemu dengan hamzah, maka dia baca 4 atau 5. Sebab tu ada misai dekat atas waw tu. Eh? Okey, itahusunahum mimati jumpa ba. Mimati berkawal izhar syafawi. Jumpa ba tu. Iztahusunahum. Nahum bi izni tu. Selepas wa'dahu iztahusunahum. Kak Malia jauh benar pergi. Dia dah balik kampung dah ke hujung dah. Tahusunahum. Tengah-tengah dia. Selepas wa'dahu tu. Oh tu. Nahum bi iz ihfa syafawi. Bunyi dia pun ihfa kan. Okay. Baris yang sama ke kiri. Jangan jauh sangat. Melancung ke Langkawi dah. Okay, hatta. Ini mat jaiz munfasil. Okay, bawah. Bawah hatta tu. Wa asaitum. Mim mati butuh mim. Idram. Mana? Tum. Betul. Wa asaitum. Mim mati butuh mim. Idram mislain syafawi. Sebelahnya mim. Iklab dia senang, ada mim berubah. Okey, keluarkan satu huruf. Z. Okey, zal. Okey, zal sebut ada angin tak ada angin? Sidah ke? Ada. Hamas. Betul huruf zal. Zazizu. Ada angin. Za. Za. Ada tak angin? Za ada. Za. Za. Huruf apa ni? Huruf zal ke huruf za? Za. Za. Jahar ya. Za jahar. Tak ada angin. Za. Okay. Za. Tak ada angin. Dia ada ni je. Ada desiran. Zai eh. Zai yang panjang tu eh. Bukan yang pendek eh. Zai. Huruf zal ke apa? Yang what is tu ke? Be is ni tu. Be is. Huruf zal. Zah. Oh, okay. Zal kan Zal? Zal. Zal. D-Z-A-L. Zal. Tu saya confuse dengan Zal. Sebab yang huruf yang ada tiga nama, satu je, iaitu huruf Zai. Ataupun disebut Za. Boleh sebut juga Za. Yang ini huruf Zal. Zal. Okay. Zal jahar. Okay, jahar. Tak ada angin eh. Okay. Bila dia mati, dia ada ekor suara tak? Rahawah tu. Rahawah. Pastikan bila sebut mesti ada rahawah eh. Sebab huruf zal ni dia mudah jadi syiddah. Wa'id. Ada orang baca gitu. Dia wa'id. Okey, dia istiqlak ke istifal? Dia istifal. Okey, dia kalau istifal dia mesti infitah. Okey, dia senang ke susah? Izlak ke ismat? Ismat. Okey. Ada sifat unggul? Tak ada. So dia ada 5. Okey, sebutkan kelima-lima sifatnya. Jahar. Rahawah. Rahawah. Istifal. Infitah. Ismat. Okey, seterusnya Kak Afsah. 5 ke bawah ya. Bukan ke anu ke? Bukan Zizah ke? Salah orang. Sorry. Tak apa. Okey Kak Ziza, 5 ke bawah. Okey, walaqad afa'an. Nun mati jumpa kaf. Ifa hakiki. Okey. Wallahu zu fadlin. Fadlin izha halki. Okey. Bawah. Iz tus'iduna wala la. Tarbiyah tu mentarbiahkan orang. Tarbiyah. Dia terbalik. Dia sebenarnya mat afsli. Tetapi dia kita dah belajar. Dia kan dah up sikit lah. Dia huruf penafian. Maknanya tidak. Aku sebut mat tarbiyah. Okey. Tepi dia hujung Ala. Ala. Mat jaiz munfasil. Okey. Hujung. Ahadium idgham ma'unah. Okey, keluarkan satu huruf untuk sifat. Huruf ja. Ja ada. Ja. Okey.
Okey, sebut ada angin tak ada? Jaji. Ada dia terlepas dia hamas. Aj ada angin. Hamas. Cuba sebut dia tak berbaris. Jaji ju. Ja ada. Ha, cuba sebut betul. Ja jaji ju. Ja. Cuba tengok buku. Tengok buku. Ja. Oh, bukan. Jah tak ada kat sini. Ha? Tak ada ambil khaw. Oh, nak ambil khaw. Ha, itulah saya kata. Ada ingat khaw ni. Urut Jim dia tak ada angin. Dia dia ni jahar. Ni kau kolam. Okey, khaw. Okey. Khaw. Khaw ada angin. Hamas ada angin. Hamas. Khaw. Dia ada suara terlepas. Bila suara apa? Nafas terlepas. Bila nafas terlepas, angin dah hilang. Lepas tu bila dia mati, suara terlepas atau tertahan? Terlepas. Jadinya rohawah lah. Rohawah. Maknanya suara nafas terlepas, rohawah. Ada angin, suara pun terlepas. Okey, dia pangkal pangkal ni dia istilah. Istilah sebab naik. Mahrasnya di hujung halqum. So bila kita sebut dia akan tolak pangkal lidah ke atas. Jadi beratlah kan, tertebal. Okey. Dia tengah lidah yang macam tengah, mana? Jatuh pun istifal. Infital lah jatuh. Infital maknanya tengah infitah. Lidah kita berada dekat bawah. Infitah. So ruangan antara infitah. Atas dan bawah tu terbuka. Dia istiqlak sahaja. Pangkal lidah sahaja terangkat. Tetapi dia infitah. Tengah lidah infitah. Tidak. Sebab mahrasnya kat sini. Okay. Dia senang ke susah? Izlak ke ismat? Dia susah. Susahlah jauh kan? Ismat. Susah ismat. Okay. Dia ada sifat unggul? Tak ada. Tak ada. Okay. Ada lima saja. Okay. Sebutkan lima-lima. Tadi dia apa ni? Hamas. Hamas. Rohawah. Rohawah. Lepas tu yang pangkat. Apa tu ni? Apa yang tebal? Istilah. Istiqlak. Lepas okay. Tu Infitah. Ismat. Okay. Sekarang tak tengok buku. Tak apa, dia memang kita sampai masa kita jangan tengok buku. Biar kita macam biar kita struggle sikit. Nak tengok buku nanti dia senang je tengok. Okay, Kak Afsah tengok muka surat 70. 5 dari atas ke bawah. Okay, Summa wajibuna. Anzala nun mati muzal ifak hakiki. Ya alaikum idra mislaim. Okey, mim nun mati jumpa ba. Mim nun mati jumpa ba. Ikhlab. Okey, ikhlab. Okey, ke tengah-tengah sikit. Amanatan. Ini kita nak panggil dia wajib urunah ke nak panggil dia idram ma'urunah. Okey, ini idram ma'urunah sebab di hadapan nun bersabdu itu ada tanwin. Dia kalau ada tanwin, ada nun mati, maknanya dia idram. Kalau dia tunggal saja, tak ada sebab tu, dia barulah dipanggil wajib unah. Contohnya baris yang ketiga. Tengok baris ketiga. Al-haqqi zanna. Zanna tu wajib unah. Sebab dia nun sabdu. Lepas tu depan dia tak ada tanwin. Dan tidak ada nun sakinah, nun mati. Yang ada sebab nun mati dengan tanwin barulah idram. Okay, hujung baris yang pertama juga. Hujung ta'ifatam. Ta'ifatam. Apa tu mak wajib munfasil. Mut betul mut tadi. Wajib munfasil. Kenapa pula lah saya punya dia jadi gini kejap. Apa salah? Kejap. Saya punya ni dah jadi kecil. okey dah. Okey, keluarkan satu huruf untuk sifat. Satu huruf untuk sifat apa ya sebenarnya? Apa yang saya tak buat lagi Tak mati Tak mati. Boleh. Dia sebenarnya huruf yang hidup pun boleh, cuma kita matikanlah nanti kan masa nak tahu dia syiddah kurahawah. Tak boleh. Tak. Okey, okey, sebut dulu dia ada angin ke tak ada angin. Ada angin. Dia
Okey, Hamas. Okey, bila dia mati, Syiddah ke Rahawah? Sebut dia mati saja. Syiddah. Ah, Syiddah dia mati mengejut Dia tak panjang, dia tak ada at, tak ada gitu. Dia at stop terus. Yang ceh tu angin tak tadi lain. Ni, saya tak dengar suara Ustazah. Ha, tak dengar lemak. So, yang lain dengar tak suara saya? Dengar. Ah, maknanya Kak Ustaz punya. Kak Ustaz punya. Kesian Kak Ustaz daripada tadi. Aduh, hari ni tak tahu kenapa lah. Tapi suara Kak Ustaz memang clear. Memang okey. Ustazah dengar suara saya? Dengar, dengar. Good, good. Kampung ke? Saya yang dengar tapi perlahan sangat. Oh, macam jauh eh. Tapi orang lain dengar maknanya lain Kak Ustaz. Ni mic saya dah masuk mulut dah ni. Lain saya ni situ. Okey. Teruskan. Istiqlak ke istighfar? Dia sidah dia at-rahawah. Rahawah. Kalau dia apa tu? Istiqlak ke istighfar? Tadi dah sidah dah. Istighfar. Okey, di kalau istighfar dia mesti apa? Kalau pakai lidah turun, infitah tengah lidah pun mesti ke bawah. Okey. Dia senang ke susah? Izlak ke ismat? Senang ke susah dia nyanyi. Susahlah. Sebab dia jauh sebenarnya dekat atas, dekat belakang gigi. Yang huruf yang senang hanya di hujung lidah dan bibir sahaja. Okey, dia ada sifat unggul? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, dia ada lima sahaja. Okey, sebutkan kelima-lima sifat huruf ta. Dia hams. Hamas. Syiddah. Dia istifal. Istifal. Satu dia infitah. Infitah. Dan dia ismat. Ismat. Okey. Dia senang. Dia susah nak sebut. Susah. Yelah istilah tu je kadang kita. Ya betul, memang macam tu. Dia kena buat macam tu lah, dia tanya kan. Lepas tu kalau kat rumah buat sendiri, keluarkan sendiri sifatnya. Apalah tiba-tiba perlahan ni, ya Allah. Okey, seterusnya dah teropia. Ambil 6, 7, 8, 9, 10 eh. Okey. Okey, baris unmute. Dah teropia kena ni dulu. Unmutekan dulu. Dekat hotel mana ya Putrajaya? Tak ada suara dah. Dengar tak? Sekarang dah. Kat hotel mana? Putrajaya hotel mana? Betul. Saya kat rumah anak. Oh, rumah. Saya ingatkan dekat hotel sebab tengok bilik dia tu macam bilik hotel. Rumah anak dia. Sama je. Oh. Okay. Baris yang ke-6. Pi buyu tikum. Mi mati jumpa lam. Tikum. Izhar Syafawi. Okey. Labarazal lazi. Zal yang alif lam tu. Labarazal lazi. Yang mana Ustazah? Al-lazi tu, alif lam tu. Ini alif lam syamsiah. Okey, alif lam syamsiah ataupun bacanya sebab idgham syamsi sebab lamnya tidak dibunyikan. Cuma dekat sini untuk kalimah al-lazi sebelum ni saya ada sebut huruf lam lam ta'rifnya dibuang. Kejap saya. Lam ta'rif dibuang. Kejap. Mungkin orang tak perasan tu, tapi bacanya sama je. Okey. Alif lam syamsiah ni maknanya alif lam dan huruf apa di sinilah. Contohnya saya buat huruf ra lah Ar-Rahman. Okey. Ini hamzah wasal. Ini lam syamsiah. Lam ta'rif. Kemudian ra ini adalah huruf syamsiah. So dia ada sabdu di sini. Okey. Untuk kalimah al-lazi, sepatutnya dia ejaan dia gini. Alif dan lam ta'rifnya. Lam ta'rif ni maknanya sama ada kamariah ataupun syamsiah lah. Ini lam ta'rif. Kemudian lazi, dia ada satu lagi lam di sini. Lam yang bersabdu. Dia sepatutnya gini. Tapi dibuang yang ini, dia terus saja hamzah wasal, kemudian huruf lam syamsiah tu sendiri. Itu yang dalam Quran kita tengok alif lam sabdu terus. Sepatutnya alif lam lam.
Tapi dibuang. Bila dibuang pun bacaannya tetap sama. Dia maknanya kalau ada ataupun tidak memang bunyinya bunyi lam. Al-lazi. Cuma lam ta'rifnya sahaja dibuang. Macam untuk Ar-Rahman dia tak boleh buang lam ta'rif. Kalau dibuang kan macam mana pula? Kita tak tahulah kat situ ada hukum lam ta'rif kan. So dia tetap ada lamnya di sini ditulis. Cuma kita tidak baca. Tapi untuk kalimah al-lazi, lam ta'rifnya memang dibuang siap-siap dan ditulis memang terus hamzah wasal, lam syamsiah, lepas tu zal ya nun. Ada lagi kalimah al-lail pun dibuang. Okey, lail ejaan asalnya lam ya lam lail maknanya malam. Lailun malam. Bila dia letak alif lam ta'rif sepatutnya dia begini hamzah wasal kemudian lam ta'rif. Sepatutnya dia je gini. Alif lam lam ya lam. Tapi dibuang yang ini. So dalam al-Quran kalau kita tengok al-lail dia alif terus lam yang ni saja yang bersabdu ni. Dia punya lam yang ini dibuang sebab bunyi dia sama je. Sama ada benda tu ada ataupun tidak memang bunyinya huruf lam. Dari segi tulisan saja dibuang, bunyi tetap sama Okey, alif lam syamsiah tadi al-lazi Okey, seterusnya ambil yang bawah, baris yang ketujuh. Ustazah? Ya. Kalau dia tak buang, jadi dia jadi idgham mutamah silainlah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dia tidak disebut idgham mutamah silain sebab dia ada hamzah wasal kat depan tu. Jadinya lebih kepada hukum alif lam ta'rif. Lam ta'rif. Punya di tidak dia apa kalau bahasa Melayu dia apa ya? Lam ta'rif ni menunjukkan kata nama khas. Dia kalau macam kita letak contoh kita letak kitab kitabun ini kata nama am kata nama am okey sesuatu kata nama am kalau nak menjadikan dia kata nama khas dia tak macam bahasa Melayu dia letak huruf besar kan Kuala Lumpur A besar L besar itu maknanya tempat tu kata nama khas tapi dalam tulisan Arab dia tidak ada huruf besar so dia akan letak alif lam di sini al-kitab bila dia letak al-kitab maknanya ini dah menjadi kata nama khas macam de lah de kitab de macam kitab. Itulah lebih kurang jadi dia bila kita letak alif lam, Alkitab tu hanya khusus Al-Quran. Jadi kalau kita sebut Alkitab itu Al-Quran, bukan buku-buku yang lain. Kalau kita sebut kitab saja, buku yang ada depan mata kita ni pun umum lah. Pada-pada buku yang ada dekat dunia ni disebut kitab. Tapi kalau Alkitab khusus untuk Al-Quran, dia menunjukkan dia itulah dia yang kita maksudkan. Bukan yang kitab-kitab lain, bukan buku-buku lain, kata nama khas. Tu lam ta'rif dia punya bahasa Arabnya lam ta'rif. Jadinya yang sini lam ta'rif lah. Cuma lam ta'rif terbagi pada dua. Satu lam kamariah dengan lam syamsiah. Dia kalau jumpa huruf kamariah dia jadi alif lam kamariah. Kalau jumpa huruf syamsiah, alif lam syamsiah. Okey. Baris yang ketujuh bawah dia. Bawah yang al-lazi tadi. Okey. Waliya bataliyaw. Taliyaw. Nafsu jalalah dibaca dengan taglish dan tafkin. Okey, bawahnya alimum tanwin jumpa ba. Ikfa tanwin. Tak yang ada mim kecil tu. Alimum. Dia sebenarnya tanwin jumpa ba tu, tapi dia ada mim kecil atas dia maknanya dia apa? Asalnya bunyinya alimun. Lepas tu, bila ada mim kecil, alimum. Ikhlab ke ifak syafawi? Ikhlab. Dia kalau ikhlab, dia punya mim tu dia letak kemudian dekat atas huruf tu. Kalau sini tanwin lah. Sebenarnya kat sini, mim ni baris tanwin damah. Tapi bila jumpa ba, dia kena ikhlab. Dia kena tukar kepada bunyi min. Kalau tak ada mim, dia akan bunyi alimun. Sebab mim dua di depan mun, bunyi nun kan. Jadinya, dia ikhlabkan. Dia tukar kepada bunyi mim. Tu yang dia letak mim dekat situ. Baris tanwin dah tak nampak lagi dah. Dia dah buang.
dia dah buang siap-siap. Ha, dia, kita nampak baris depan saja. Jadinya bunyinya bukan lagi alimun. Alimun. Tapi dia sama macam ifak. Ifak syafawi ni bezanya mim mati memang dah siap ada dekat situ. Mim yang besar. Ha, yang ini mimnya datang kemudian dia tambah dekat situ. Sebab dia dah tukar bunyi nun kepada bunyi mim. Ikhlab ni senang je. Nampak mim kecil. Ha, kalau ifak dia mim dia besar. Ha, macam tu. Okay. Eh? Okay. Ha, baris yang sama selepas nombor 154. Inna. Inna wajibu gunah. Okey, wajibu gunah sebab nun bersabdu dan dia tidak ada sebab nun mati atau tanwin di hadapannya. Okey, hujung sekali. Tawallau min nun mati jumpa kaf. Nun mati berjumpa kaf. Ikfa hakiki. Okey, last. Kum. Mim mati jumpa ya. Kum. Mim mati jumpa ya. Mim mati kum. Izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Eh. Dia tanda, bila ada tanda mati je, memang kita ingatlah dia izhar. Okey. Keluarkan satu huruf untuk sifat. Kalau sod. Okey, sod. Okey, sebut dia ada angin ke tak ada angin? So, si, su, as, is, us. Hamas. Okey, hamas maknanya kita punya nafas terlepas bila masa sebut huruf tu, so ada angin yang keluar. Okey, bila dia mati? Dia mati syiddah ke, mati mengejut, stop terus atau rahawah ada ekor suara? As. Oh. Rahawah lah memang jelas sangat bila kita sebut as memang panjang suara dia tak boleh as, tak boleh stop gitu. Memang dia akan automatik rahawah. Okey, dia istiqlak ke istifal? Istiqlak. Okay, istiqlak sebab kita nak sebut so, as, berat kan, rasa ke atas kan. Okey, tengah lidah macam mana? Infitah ke itibak? Dia itibak. Okey, itibak maknanya sini dia istiqlak, pangkal lidah terangkat, tengah lidah pun sama, menghala ke atas, itibak Okey, dia senang ke susah? Dia susah. Susah iaitu? Ismat. Ismat. Okey. Urut-urut istiqlak ni memang kalau kita ni pun tak payah fikir. Memang susah nak sebutnya kan? Ismat. Okey. Dia ada sifat unggul? Ini lebih berdesir. Berdesir. Ataupun dipanggil safir. Berdesir seperti bunyi binatang. Bunyi angsa. Angsa yang hujung tu. Belakang dia tu. Okey. Dia ada 6 sifat. Okey. Sebutkan ke 6 sifat sod. Hamas, Rokawah, Istiqlak, Itbaq, Lalu Ismat, dengan berdesir, Sofir. Okey, saya nak sebut nama Ayana, Kak Ayana, buat saya Ayana, Kak Zia. Anak ni dia taruh nama Ayan. Di komputer ayah dia taruh nama dia. Dia sabar je lah. Letaklah nama ayah dia. Okey, 5 ke bawah lah Nombor apa? 11, 12, 13, 14, 15. Baris 15 nak 11 ke bawah. Okey. Baris ke 11. Allazina amanu. Mak badal. Okey. Tengah-tengah kallazina kafaru wa qalu kafaru rawau di depan ru, lepas tu ada waw lagi satu di depannya ni apa, mat tamkin mat tamkin mat tamkin ni maknanya dikekalkan bunyinya seperti mat asli. Kalau diikutkan hukum, apabila waw jumpa waw dia kena idgham kafaru, jadi kafaru ruw. Tapi dia kekalkan bacaannya seperti mat asli, ditamkinkan bacaannya. Tamkin maknanya kekal supaya tidak menghilangkan bunyi asalnya pan panjang. Kafaru. Kalau diidgham nanti jadi pendek, tak boleh tukar. So dia jadi tamkin kekalkan sebagai mat asli. Okey. Hujung li ikhwanihim mimati jumpa hamzah. Izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Okey, baris ke bawah, tengah-tengah.
Wuzal. Wuzal. Tanwin jumpa lam. Ni idgham bila gunah eh. Okey, idgham bila gunah masuk dan tidak berdengung eh. Wuzan, wuzan jadi wuzal. Ha, masuk aja dalam lam tapi tidak berdengung. Okey, bawah dia betul-betul bawah wuzal tu. Hasratan tanwin jumpa fa. Ifa hakiki. Okey. Bawah sekali. Wal tengah-tengah. Warahmatun tanwin jumpa kha. Izhar halki. Okey, khairum. Ni idgham ma'al gunnah. Okey, last kali mim mim bersabdu yang kedua tu. Dua-dua mim tu. Tak, mim yang kedua, mim yang kedua. Sebab mim yang yang pertama tu dah sebut idgham bi gunnah, yang mim lagi satu yang sebelah kiri sekali tu. Mimma tu. Mim bersabdu ke mim apa? Mim bersabdu. Ha, mim bersabdu yang kedua. Wajib jangan tengok yang pertama. Ah, wajib gunah lah. Dia sebab dia sebelah-sebelah kan. Ah, yang yang pertama tadi dah sebut dah. Tanwin jumpa mim. Khairum. Itu adalah idgham bi gunnah. Lepas tu satu lagi. Mim. Ah, itu dengung tu wajib gunah. Okey, keluarkan satu huruf untuk sifat. Okey, tak keluar lagi ni. Tak keluar lagi idea. Tak sebut lagi kadang ron mana ron boleh ustazah ron. Okey, boleh. Okey, ar dia apa hidang check angin dulu jahar ke hamas ron. Rari dia untuk jahar dengan hamas boleh sebut dulu lah sama ada dia berbaris atau tidak. Keadaannya tak urut roh? Tak ada. Okay, tak ada, so dia jahar. Okay, apabila mati dia syiddah ke rawah? Ini sebut mati saja. Ar. Syiddah rahawah tengah-tengah tawasud. Ingat tak huruf tawasud apa? Yang nama orang tu. Nama seorang lelaki. Marlin. Marlin je betul. Lin Umar. Marlin. Nama baru Marlin. Tawasud Tawasud. Lin Umar Jadinya dia tawasud ni maknanya huruf tu dia ada ekor suara. Tapi ekor suaranya sikit je. Dia tak boleh dikategori rawah. Rawah ekor suara panjang. Okay, so dia tawasud ni ada ekor suara yang sedikit. Ar. Okay. Okay. Seterusnya istiqlak ke istifal? Pakai lidah. Oh, tangkal lidah. Roh. Pakai lidah atas ke ke bawah? Roh, ri, ru. Mahraj dia dekat mana tu? Roh, ri, ru. Tak pakai lidah ya ustazah, tak ingat dah roh. Tak, pakai lidah huruf kaf dengan kaf saja. Cuma nak tahu dia huruf tu tebal ke nipis saja. Istiqlak ke istifal? Ah, tebal saja betul. Roh. Tak, dia tebal. Okey, ra tebal tu bukan dia istiqlak, dia bunyi dia tebal kalau dia berbaris atas dan depan. Tapi dia istifal. Dia huruf istifal sebenarnya. Nak sebut ra. Ri. Kalau ri kan nampak kan? Jadinya kalau tebal nipis tu dia bukan istiqlak. Maknanya bukan kategori istiqlak. Dia hanya untuk menebalkan cara bunyi dia tu. Ra. Dia bukan ra, dia ra. Tapi dia istifal kalau istifal dia mesti apa? Infitah. Infitah pangkal lidah dan tengah lidah dua-dua ke bawah lah. Okey, dia senang ke susah? Izlak ke ismat? Dekat mana dia punya mahras? Apa huruf yang ni? Ingat tak? Firra min lubin. Itu saja huruf yang senang. Firra min lubin. Huruf ra termasuk tak dengan huruf tu? Yang enam tu. Firra min lubin. Masuk lah. Termasuk lah. Jadinya huruf tu dia kira huruf yang senang iaitu izlak. Sebab dia hujung izlak. Ingat huruf izlak enam saja. Firra min lubin. Okey. Dia ada sifat unggul? Ada apa? Dia macam bergetar. Bergetar, takrir. Okey, lagi takrir. Satu? Lagi satu? Dia ada satu-satunya huruf yang ada tujuh sifat. Dengan melencong apa melencong? Takrir tu bergetar Takrir bergetar, satu lagi melencong. Dia sama macam lam. Macam lam. Lam pun melencong. Inhiraf. Inhiraf.
Jadinya dia ada 5 sifat berpasangan dan 2 sifat unggul. Okey, sebutkan ketujuh-tujuh sifatnya. Yang pertama tadi dia? Dia jahar. Jahar. Kedua, bila dia mati? Dia tawasud. Tawasud. Okey, tebal ke nipis? Istilak ke istifal? Istifal. Istifal. Okey, tengah lidah macam mana? Infitah. Infitah. Okey, senang ke susah? Izlak ke ismat? Okay. Izlak. Okey, kemudian sifat unggul? Takrir dengan inhiraf. Takrir dan inhiraf. Okey. Nanti kat rumah pun macam tu lah. Bila mengaji, keluarkan satu. Sampai kalau banyak-banyak kita jadi boring kan. Ambil satu je target. Nanti insyaAllah semua huruf kita boleh ingat. Dah tak payah tengok buku lagi. Okey. Kita tutup sampai sini. Sadaqallahul Azim. Stiker-stiker. Banyak nak stiker ni. Tampal. Nanti tak ingat. Kelas lain. Kadang-kadang saya terlupa tau nak alih. Bila tu saya baca yang tu. Sama je lah. Okay. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sadaqallahul Azim. Minggu depan eh. Kak Rizal tak keluar-keluar. Bukan nak halau. Tadi nak keluar. Nak masuk kelas lain. Kesian Kak Rizal. Okay. Eh. Saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nusina wa 'allimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hushatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, assalamualaikum semua. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih Ustazah.